Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Kamen Rider VFVI. Pada video kali ini, kita lihat dengan lebih dekat iaitu sebuah jentera daripada Itali yang diperbuat di China, iaitu Italjet Dragster. Ada dua jenis varian iaitu CC125 dan juga CC200. Cara luarannya, ia kelihatan bukan seperti skuter yang biasa. Ia lebih kepada sebuah superbike. Okey guys, secara luarannya, kalau kita lihat dari sudut pandang yang berbeza daripada biasa, kita mesti tertanya-tanya, jentera Italjet ni berasal daripada negara mana? Dan siapakah pembuatnya? Mungkin ramai yang tertanya-tanya, sedangkan aku sendiri pun tidak pernah dengar brand Italjet ni. Rupanya, Italjet ni sudah berada di pasaran dunia sejak tahun 1998 lagi. Italjet yang berasal daripada Itali kini berusaha untuk menghasilkan lebih banyak unit untuk dipasarkan secara global. Berikutan dengan kosnya yang terlalu tinggi untuk dihasilkan di Itali, maka syarikat yang diusahakan oleh Leopoldo Tartarini pada 1959 ingin menghasilkan kenderaan yang mempunyai citarasa keunggulan yang tersendiri. Company ini telah pun dirimek kembali dan menggunakan negara China sebagai pengeluar utamanya. Selain daripada menjalankan usaha berbuatan dengan China, Italjet ini mengembangkan sayapnya ke negara kita bukan sahaja setakat penjualan. Tetapi syarikat yang membawa masuk Italjet ini juga yang berada di puncak alam, ia adalah salah satunya sebuah syarikat di Asia Tenggara yang berani untuk memasarkan pasaran jentera brand Italjet Dragster ini. Skuter ini amat unik kerana skuter ini memang berbeza langsung daripada skuter-skuter yang ada di pasaran. Dragster ini dijadikan seolah togel tanpa pelitup sisi ataupun fairing, dan rekaan luarnya sengaja untuk menampakkan isi dalam di sebalik chassis yang sangat-sangat unik ini. Chassis ataupun rangka dragster ini adalah jenis kerangka trellis dan diwarnakan mengikut padangan color dan juga varian yang sedia ada di pasaran. Sekiranya anda berjaya untuk mengalihkan pandangan daripada kerangka trellis itu, korang boleh tengok adanya terdapat satu bahagian iaitu sistem suspensi yang begitu unik pada model ini. The only model yang menggunakan ISS iaitu suspensi jenis sistem steering bebas, dan ia sangat berlainan daripada sistem suspensi yang bukan konvensional. Ia menyerupai sistem dan rekaan rupa lengan ayun, namun sistem ini diguna pakai pada bahagian hadapan dan juga belakang. Tak ada fork, tak ada penyerap hentakan hadapan konvensional di bahagian hadapan seperti kebanyakan motosikal yang ada di dalam dunia ini. Aku berpeluang untuk merasai sendiri Italjet Dragster 200 dalam sesi pandu uji yang diadakan di Batu Berendam, iaitu di edaran One Stop Sungai Berhad. Jom kita layan macam mana perasaan naik Dragster 200 ini. Okey. Okey, try. Okay guys, so try jentera yang satu lagi ni. Okay, iaitu Dragster 200cc. Okay, sebuah jentera daripada Itali, Italiano. First of all, oh, dia habis sampai setakat tu je. Okay, jom jom. Alright guys, so kita mencuba jentera Italjet 200, Dragster 200. Okay, first of all, motor ni tak setinggi Royal Alloy TG250. Dia lebih rendah, tapi ada terasa keberatan dia tu. Berat dia tu kita feel dia, dapat rasa dia punya feel berat dia tu. Dan tadi dia cerita cara pemanduan dia berbeza sedikit sebab kita lebih kepada mainkan badan, sebab motor ni lebih kepada
Macam ala-ala superbike sikit, tapi dalam bentuk enjin ataupun karakter skuter. Okay, so apa yang boleh katakan, ruang kaki dia sempit, tidak seperti Royal Alloy tadi yang ada quiet besar juga dan spacious. Yang ni agak sempit untuk orang yang badan besar macam aku ni, macam kurang sesuai untuk bawa motor macam ni kan. So motor ni lebih kepada orang-orang yang badan slim macam berada depan aku ni. Okay, macam aku ni memang tak sesuai bawa motor yang kecil macam ni. Ruang dia tu, kaki aku macam ni je. Lepas tu dia punya lutut aku lipat. Ya bro, abang nak test sikit, abang try. Okay, baik, baik, baik. Boleh, boleh. Sempit sikit lah ni ruang dia. Sempit sikit. Ruang sempit. Dia bukanlah jentera yang lebih more tu, orang kata, nak keselesaan pemanduan. Wow. Tapi motor ni aku rasa dia lebih kepada karakter, lebih kepada more tu jenis yang berkarakter. Maksudnya nak jenis macam ala-ala macam Street Fighter lah, tapi dalam condition atau bentuk skuter macam tu. But dia punya design pun ganas. Enjin dia 200cc saja, tidak sepadu Royal Alloy. Dan aku rasa pun dia punya torque dia pun kurang. Dia perlahan sikit, dia macam sembu sikit, lembab je rasa kan. Tapi feeling dia, aku dapat rasa motor ni dia boleh pergi lebih sikit lagi lah. Kondering dia sama macam superbike kat tu. Ha, kan? Ha. Dia layan macam tu. Yelah. Betul, betul, betul. Tadi pun rasa macam, oh dia tak macam skuter yang tadi tu. Okey. Boleh kat ni? Baik. Kita try top speed dia kata. Dia boleh try top speed. Kita tengok macam mana. Design ni motor ni boleh tahan. Cuma dari segi keselesaan tu saya kurang lah kot. Okey, cerita tentang handle dia. Handle dia ni nampak dari sudut meter depan dia pun kecil. Apa lah habis. Okay, aku dapat rasa dia punya top speed dia tak berapa sangat. Feeling top speed dia tu, Dia kena faham betul karakter motor ni. Dia kalau bawa sekejap-sekejap macam ni, kita tak boleh nak feel dia punya tu. Tapi kalau aku dah try pulas tadi, dia tak macam yang Royal Alloy. Royal Alloy tu kalau pulas tu memang memang pergi. Yang ni lambat sikit. Macam tadi kata promoter dia, dia punya engine dia duduk belakang, and then dia menyebabkan dia punya torque dia ada sedikit berat. Okay, jom try kita tengok macam mana Italjet ni melalui ruangan-ruangan sempit di sini. Oh, tak ada masalah. No problem at all. Okay, nice. Okay, simpulannya, untuk dalam masa jangka masa yang sekejap ini, so aku dapat rasa Italjet ni dia kena orang yang betul-betul minat dengan jentera yang lebih kepada branded zone. Ha, tu yang lebih kita fokuskan lah. Jom kita. Oh, berat. Okay, dengan berat 198 kilo, aku rasa skuter ni nak compare dengan Royal Alloy tadi memang jauh beza lah. Memang aku dapat rasa mungkin kalau untuk ride di highway dia lebih stabil lah, betul tak?
Kalau untuk ride kat highway lebih stabil, betul? Kan? Ha, dia kalau ride dekat-dekat ni dia rasa berat dia tu. Ha, round ni best. Aku rasa lah. Ha. Ha, Royal Alloy lah, betul. Tu pick up dia kuat sikit kan. Okay lah, so kita rehat kejap. Kita tengok motor-motor yang lain. Sebab nak test semua ni memang susah sikit lah kan. Masa pun terhad, apa semua. Kita layan je. Tengok cara dekat-dekat lah tentang apa yang yang best dengan tak bestnya tentang motor jentera ni. Okay guys, so disebabkan masa pandu uji untuk jentera ni amat terhad, so aku tak dapat nak feel betul-betul pemanduan jentera Ital Jet Dragster 200. Tapi aku dapat simpulkan jentera ni memang agak berat dan sesuai dengan tagline dia, sebuah superbike, bukan skuter yang biasa. Alright, dengan tanda harga RM34,800 kalau tak silap aku lah. So ia menjadi persoalan sama ada skuter ini mampu untuk dimiliki ataupun mampu untuk meraih perhatian peminat-peminat dua roda di luar sana. Alright, itu saja yang dapat aku paparkan daripada test ride yang simple ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Commander VF3. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.